Di dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, "Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Adakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan saja mengucapkan amanna, dibiarkan saja mengatakan kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji lebih dahulu? Ini berarti apabila seseorang sudah berani mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, maka hendaklah ia bersiap-siap untuk menghadapi ujian. Setelah ujian datang, barulah akan nampak nyata kadar dan kualitas keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Kalau kau mau dapat laki-laki baik-baik, tidak usah kau pacaran, perbaiki dirimu, Allah kirimkan kau jodoh laki-laki yang baik. Cewek, jalalo kau percaya itu laki-laki yang lagi jatuh cinta. Jangan kau percaya, bohong itu semua. Nabi bilang, gunung kan kudaki, lautan ku seberani, masjid kau lewati. Jangan biasakan pergi bonceng-bonceng cowok. Apalagi motor sekarang, motornya anak muda, motor lale. Modal nak kasih kau silver queen, nak kasih kau bunga-bunga plastik, merekami. Lebih sopan sama cowoknya daripada mamanya. Lebih sopan sama cowoknya daripada bapaknya. Mana buktinya? Coba buka HP-mu. Siapa yang wallpaper-nya bapaknya? Berbicara seputar hati. Hati adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang disifatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, "Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Ketika hati tersebut baik, maka semua akan menjadi baik. Namun ketika hati itu rusak, maka semua akan menjadi rusak. Amalia akan menjadi rusak. Ketika istighfar pun penuh dengan riya. Istighfar, minta ampun sama Allah. Hati ini terkadang kotor. Kalau sudah rusak, sedikit demi sedikit mendapatkan noda daripada Allah Subhanahu wa taala, lama-kelamaan hati tersebut akan mati. Kalau hati sudah mati, diberikan nasihat apapun tidak akan pernah mendengar. Katanya di dalam syair, "Walaqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi." Kamu bisa mengajak berbicara orang kalau yang diajak bicara itu hidup. Tapi kalau pocong yang diajak ngomong, ayo sholat, kira-kira udah jadi pocong disuruh sholat, bisa gak dia berdiri? Kalau dia berdiri, berapa urusannya? Betul atau tidak? Oleh karena itu, manusia kalau hatinya sudah rusak seperti orang yang sudah mati, diajak ngomong, disuruh beriman, iya. Disuruh sholat, iya. Disuruh zakat, oke. Disuruh puasa, siap. Tapi amalnya tidak ada sama sekali. Menunjukkan bahwa hati sudah mati. Oleh karena itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihidupkan oleh Allah hati kita.
Dengan apa? Dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Inna syarrad dawab indallahi summul bukmul ladhina la yaqilun walau alimallahu fihim khairan la asma'hum walau asma'hum latawallaw wahum mu'ridun. Inna syarrad dawab indallahi, sesungguhnya seburuk-buruk darjat kedudukan makhluk yang melata di atas muka bumi ini atau binatang, indallah, di sisi Allah adalah as-summul bukmul ladhina la yaqilun, orang yang tuli dan orang yang bisu, yang mana mereka tidak berakal atau tidak menggunakan akalnya. Bila mana Allah mengetahui adanya kebaikan pada mereka, maka Allah akan memperdengarkan kepada mereka kebenaran. Dan kalau Allah memperdengarkan kepada mereka pun, mereka akan berpaling daripada kebenaran. Bagaimana dikatakan dalam ayat ini bahwasanya kalau mereka pun diberikan hujjah, pendengaran mereka kebenaran, mereka tidak mahu menerima kebenaran itu. Seorang guru di sekolah atau di university, bila mana mengatakan budak ini tak akan berjaya, budak ini tidak mungkin pas dalam exam, didapati seorang budak di sekolah itu yang hari-hari tak pernah hadir kelas, kalau hadir pun tidur, datang kelas tak bawa buku, time guru memberikan penjelasan penerangan di kelas dia pun tak peduli, yakni wasilah untuk budak pelajar itu boleh paham tak diambil sama sekali oleh budak itu. Guru akan mengambil kesimpulan, ini budak walaupun masuk exam dia tak akan pas. Agaknya kesimpulan guru seperti itu logik atau tidak? Tentunya logik. Sebab mengambil kesimpulan dengan dasar yang diketahui oleh si guru tadi, budak ini tidur, tak pernah bawa buku, tak dengar, kadang-kadang tak hadir kelas, yakni sebab untuk nak paham tak ada dah, maka kesimpulan guru, budak ini akan fail. Bila mana manusia yang diberikan oleh Allah keistimewaan untuk boleh memilih, untuk membezakan, untuk memahami yang tidak ada kepada binatang, bila mana manusia tidak menggunakan kelebihan yang diberikan oleh Allah tadi melebihi daripada binatang, maka manusia boleh lebih hina daripada binatang. Melihat dalam ayat yang lain, ketika Allah menggambarkan tentang kedudukan manusia dengan jin, walaqad dzara'na, kami sudah penuhi neraka jahannam ramai daripada jin dan juga manusia, mereka ada hati, mereka tak mau paham, mereka ada mata, mereka tak mau melihat, mereka ada telinga, mereka tak mau mendengar. Mereka itu adalah umpama binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang. Orang seperti Nabi kena hisab. Pasti yang kena hisab itu orang-orang yang enggak jelas. Nah, misalnya Nabi jelas baiknya, harusnya ya langsung enggak kena hisab. Karena enggak mungkin seorang saksi kok diaudit, tidak mungkin.
Lo saksi itu di pengadilan kan nggak tersangka, nggak terdakwa, dia tidak boleh diintervensi oleh hakim. Nah, Rasulullah ketika kiamat, ketika fil mahsyar, fi faslil qada itu jelas fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi syahidi wa jina bika ala haula'i syahida. Rasulullah sudah dekat tahu pas mahsyar itu ada Allah, ada Rasulullah, ada Jibril. Kemudian Nabi itu mengidentifikasi, ditanya sama Allah, benar mat ini umatmu? Ya, niki umatmu ya. Kalau yang enggak jelas ya Nabi lama jawabnya. Makanya kamu jangan jadi orang enggak jelas. Nah, itu kalau sekali enggak jelas itu Nabi lama sekali jawab. Nah, artinya begini, yang kena hisab itu meskipun kata Said Muhammad, meskipun zahirul Quran itu menetapkan asbata umumal hisab, tapi zahirnya Quran yang sama juga menafikan hisab. Itu karena gak mungkin, gak kebayang kita malaikat berani menghisab afdalul khalqi. Saman bisa bayangkan malaikat mengaudit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbal khalqi ilallah. Ben ciloko mencit. Wong jejer Allah kabeh dinten. Audit sudah indah. Fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi syahidi wa jina bika ala haula'i syahid. Lalu mungkar nangkir juga sama. Sampean bisa bayangkan mungkar nangkir tanya Nabi Muhammad. Tesnya susah. Karena kalau Rasulullah terus ditanya, "Wa man nabiyuka?" Wah, itu kan bisa kiamat itu. Akademi Darul Ifta akan mengadakan temu duga pada setiap 2 tahun. Kita dah buat 2 kali alhamdulillah, iaitu pada tahun 2018 untuk generasi yang pertama. Kemudian tahun lepas, akhir tahun lepas 2020 untuk generasi yang kedua. Setiap 2 tahun, pengurusan akademik Akademi Darul Ifta akan mengadakan pengambilan pelajar baru. Maksudnya yang akan datang iaitulah pada tahun 2022 insya-Allah. Dalam sesi temu duga untuk pengambilan pelajar baru Akademi Darul Ifta, kita akan mewar-warkan iklan yang akan dilaksanakan melalui 2 cara. Yang pertamanya di dalam web ataupun Facebook Akademi Darul Ifta, dan yang kedua melalui kain-kain rentang, banner yang akan kita lekatkan di sekitar Sungai Petani. Jadi bagi yang di luar Kedah, mereka akan merujuk dalam web Akademi Darul Ifta dan juga dalam Facebook. Para pelajar yang ingin ditemuduga akan memuat turun borang, dan juga mereka akan menunggu panggilan daripada pengurusan Akademi Darul Ifta untuk datang ke Darul Ifta dan berkemah di sini, bermalam di Darul Ifta selama 3 hari 2 malam. Dan kita tak kisah pelajar-pelajar tu ada sijil ke tak ada sijil ke, belajar di rumah ke, belajar di mana ke, tak belajar ke, asalkan dia lulus temu duga selama 3 hari 2 malam, maka dia layak insya-Allah untuk menjadi salah seorang pelajar di Akademi Darul Ifta. Jadi dalam temu duga tersebut, 50% daripada modul yang akan dilaksanakan untuk menilai prestasi para pelajar yang mendaftar untuk ditemu duga dari sudut akademik lah. Dari sudut akademik yang paling banyak sekali itulah dari sudut kekuatan menghafaz. Kekuatan menghafaz, antara modulnya ialah mereka akan diberikan masa selama 30 minit
untuk menghafal sekitar 10 baris. Modul tersebut akan dilakukan beberapa kali, 3 atau 4 kali, dan pelajar-pelajar yang hadir itu lebih kurang 200 orang ataupun 300 orang yang hadir tersebut akan menghantar hafazan tersebut kepada para profesi dan ustaz-ustaz yang ada. Jadi itu antara program yang paling banyak dalam proses temuduga yang akan dilaksanakan itulah. Di Akademi Darul Ifta, tiada yuran yang dikenakan kepada para pelajar di sini, sama ada yuran pendaftaran, yuran bulanan, kesemuanya ditanggung dengan izin Allah. Dan kita hanya mengharapkan, sangat mengharapkan kerajinan dan akhlak yang baik daripada para pelajar untuk memastikan silibus yang digariskan dapat dicapai dengan baik. Bila kita tak ada yuran, maka antara benda yang kita minta dengan para pelajar ialah mereka mesti menghabiskan silibus yang digariskan. Kalau tak capai silibus tersebut yang digariskan, maka pelajar itu akan dibuang daripada Kimdur Iftar lah, untuk memberi laluan kepada yang lebih layak. Kalau pelajar yang belum hafaz Al-Quran, bolehkah masuk ke Akademi Darul Iftar? Jawapannya ialah, kita hanya akan menerima pelajar-pelajar yang lancar bacaan Al-Quran, dan yang kedua mempunyai kerajinan, dan yang ketiga mempunyai tahap ingatan yang baik untuk memastikan hafazan Al-Quran dapat dicapai dalam tempoh 2 tahun berserta dengan syahadah hafazan Akademi Darul Iftar. Adapun pelajar-pelajar yang sudah pun menghafal Al-Quran, contoh dia umur 14 dah habis Quran, boleh tak masuk ke Darul Iftar? Jawapannya, kesemua pelajar yang berusia sama ada 13 yang melebihi umur yang dikendaki oleh pengurusan Akademi Darul Iftar, umur 13, umur 14, umur 15, kalau dia dah habis Quran boleh masuk ke ADI, dengan syarat ialah dia mesti melalui satu proses penilaian hafazan Quran, iaitu dia kena datang dan mentasmik 30 juzuk Al-Quran selama 10 hari, sehari sebanyak 3 juzuk. Selesai sehari 3 juzuk selama 10 hari, dia kena hantar pula sehari 5 juzuk selama 6 hari. Kemudian dia perlu hantar pula selama 4 hari, iaitu 7 juzuk, 7 juzuk, 8, 8. Kalau dia lulus proses ini, insya-Allah dia akan terus dimasukkan ke dalam unit ataupun bahagian tafaqquh, iaitu tahun 3 di